Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairana di ustadz kasihna wahyu di MPD insyaallah bukan dua yayasan insan cedaki yang ada di yang saya hormati Umi dan Abi serta teman-teman yang saya banggakan. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wana'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat iman, islam maupun insan. Salawat serta salam selepasnya kita curahkan kepada jenjur kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul pentingnya salat. Salat adalah kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabbul amri Islam anuluh salat." Yang artinya pokok perkara adalah tiap Islam adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Wa akhiru salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.